Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar metode penginjilan melalui metode EEKIDS. Metode EEKIDS dapat kita mulai dengan dua pertanyaan diagnosis. Pertanyaan diagnosis yang pertama adalah, seandainya kamu meninggal pada saat ini, apakah kamu yakin kamu pasti masuk surga? Jawab pertanyaan ini. Pertanyaan kedua adalah, seandainya ketika kamu meninggal dan Allah bertanya kepadamu, apa alasanku mengizinkan kamu masuk ke dalam surgaku? Apakah jawabanmu? Melalui dua pertanyaan ini, kita dapat melangkah kepada penjelasan EEKIDS. Penjelasan dimulai dari surga. Surga adalah hadiah gratis dari Allah, tetapi semua orang tidak dapat menerimanya karena dosa. Dosa membuat manusia terputus hubungan dengan Allah. Allah adalah kasih, di mana Allah sangat mengasihi manusia dan tidak ingin menghukum mereka. Tetapi juga Allah adalah adil, di mana Allah harus menghukum setiap orang berdosa. Apakah kamu melihat kedua masalah ini? Kedua masalah ini dapat terselesaikan ketika Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, datang ke dunia, dan melalui pengorbanannya di kayu salib, Ia berkata, "Sudah selesai." Yang dimana Dia sudah menanggung semua dosa dan hukuman maut. Setiap kita dapat menerima hidup kekal dengan iman. Iman yang bukan hanya di mulut, iman yang bukan hanya secara pengetahuan, iman yang bukan hanya hal-hal yang sementara, tetapi iman yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita harus bertumbuh melalui pembacaan firman, melalui doa, dan juga melalui bersekutu bersama. Apakah kamu sudah mengerti? Mari kita praktekkan.